Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tom and Two. Dan di kesempatan kali ini saya akan mereview lemari baju minimalis. Dan seperti apa lemari bajunya, langsung saja kita review. Oke, semuanya di sini sudah ada lemari baju minimalis. Di sini ada dua ya, jadi kita akan review langsung ya. Buat kalian yang mencari lemari baju yang kecil ya, ini bisa menjadi pilihan buat momi, bunda, pak le, bule, pak de, mbok de yang ada di rumah. Dan ini lemari baju terbuat dari bahannya ini particle board ya, dan warnanya yang pertama di sini ini untuk lemari dua pintu ya, dan ini cakep banget ya, mantep banget. Dan ini minimalis, warnanya hitam dipadukan dengan warna kayu coklat seperti ini ya. Nah, ini cakep banget ya, ini dua pintu dan sudah dilengkapi dengan cermin di atasnya sehingga kalau kalian ngaca tidak bingung-bingung lagi ya. Nah, juga sudah dilengkapi dengan handle pintu dan juga ada kuncinya juga ya. Nah, masing-masing pintunya ada kuncinya seperti ini, dan ini warnanya seperti ini ya. Waduh, mantep banget. Ini tampak natural ya untuk warna coklatnya ini. Dan untuk samping juga warnanya ini warna hitam, dan ini apa itu motifnya, motif kayu. Dan kita lihat ya seperti apa di dalamnya untuk lemari minimalis ini ya. Nah, kita lihat langsung ya. Nah, ternyata di dalamnya seperti ini, cukup lega walaupun dengan ukurannya untuk panjangnya ini 80 cm ya momi bunda ya, dan untuk lebarnya sekitar 42 dan tingginya sekitar 180-an. Dan yang pertama raknya, untuk rak dalam ini untuk pakaian lipatan, kemudian juga ada rak yang samping kanan ini untuk lipatan juga ya, dan juga di sini untuk baju lipatan juga. Dan sudah ada lacinya seperti ini momi bunda ya, ada lacinya untuk menyimpan pernik-pernik momi bunda yang ada di rumah. Dan juga sudah ada gantungan bajunya. Nah, ini gantungan bajunya sampai bawah ya, sehingga untuk baju pancu panjang itu bisa disimpan di sini. Oke ya, kita tutup lagi lemari yang warna hitam ini. Nah, kemudian lemari minimalis yang kedua dengan ukuran yang sama dan merek yang sama ya, Be Stylish. Ini warnanya putih dipadukan dengan warna apa ini mau bunda ya, warna abu-abu ya, atau warna krem. Dan ini ada serat-serat kayu sehingga kesannya itu natural. Dan ini cukup wah, cantik banget ya mau bunda, sudah dilengkapi dengan handle pintu dan kunci, dan di bawah dipadukan dengan warna abu-abu dan warna kayu dan warna putih sehingga memberikan kesan minimalis dan juga modern ya. Dan juga di sini sudah dilengkapi dengan kaca. Dan kita lihat di dalamnya seperti apa. Oh, ternyata di dalamnya warnanya ini krem ya, kayu. Jadi ini warna kayu ya, jadi mantep banget ya. Ini kesannya natural dan tentunya di dalam ini bersih banget ya momi bunda ya. Ini untuk menyimpan baju lipatan ada di atas ini. Kemudian juga ada raknya. Ini sama persis yang tadi ya, cuma beda corak dan warna saja. Nah, kemudian ada lacinya juga, dan juga di bawah ada rak-raknya, dan juga di samping kiri saya ini ada gantungan bajunya cukup panjang untuk menyimpan baju gamis juga bisa mungkin ya, ini momi bunda ya. Nah, ini mantep banget ya momi bunda ya, untuk lemari baju minimalis. Dan tentunya harganya berapa sih untuk lemari seperti ini? Ini harganya, ini momi bunda ya, bisa dilihat ya, 700.000 ya momi bunda ya, sudah mendapatkan lemari minimalis dengan kualitas yang oke, dengan model dan gaya anak muda kekinian, dan tentunya ini bersih ya lemarinya, secara tangible atau penampakan ya, ini sangat menarik ya momi bunda ya. Waduh, semoga ini bisa menginspirasi momi bunda, pak le, bule, pak de, mbok de di dalam memilih lemari baju. Dan apabila video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini, dan apabila ada pertanyaan kalian bisa isi di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.